Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep Pilkada Walatra anu samemehna diundur tina bulan September ke bulan Desember 2020 dijadwalkeun deui jadi tahun 2021. Pangna kitu sumebar COVID-19 dirong bakal karandapan dina prak-prakan pendaftaran tapi ka kampanye anu bakal nguniangkeun riruangan warga. Samalah pihak Nage teboga cumponan paminta di KPU patali jeng tambahan waragat dume APBD daerah bea kerungkulan COVID-19 tur bansos. Nalika diwawancara satu tas nampa kunjungan ti Ketua MPR RI sababara waktu katompernaken, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken jadwal Pilkada Walatra keur 8 kabupaten tur kota di sakuliah Jawa Barat dina Desember 2020 tacan jinek. Luyu kana kaayaan COVID-19 ayeuna, dirina ngerong tacan aman keur ngokolakeun pendaftaran tapi ka prak-prakan kampanye anu nguniangkeun ririungan warga. Kukitu nae ta gubernur anu dilandih Emil miharep Pilkada Walatra diundur tapi ka tahun 2021. Sokomo APBD Jawa Barat bea keur ngungkulan COVID-19 tur tabansos. Kukituna dirina henteu bisa nyumponan waragat ekstra ti KPU. Dan proses Desember itu kan enggak hanya di Desember ada proses pendaftaran, nanti kampanye. Ada kampanye rame-rame. Jadi saya pribadi cenderung melihat situasi COVID hari ini tidak meyakini akan kondusif di Desember. Mungkin pergeseran ke tahun 2021 lebih realistis dibanding memaksakan di Desember. Sajoron ing kitu Ketua MPR RI Bambang Susatyo nembraken, tapi kaki wari prak-prakan Pilkada Walatra masih dina padung dengan dumeh aya pro jeung kontra. Kita, karena kita punya rencana Pilkada serentak 2024, ya, maka kalau diundur lagi dalam suasana ketidakpastian kapan COVID ini berakhir, maka bisa jadi nanti yang terpilih pada tahun 2002 akan berakhir pada 2024 karena harus ikut pilkada serentak. Di Sagedingan eta, Pilkada Kalawan Walatra kungsi bolai tina jadwal samemehna bulan September jadi Desember 2020. Sanajan miharep Pilkada Walatra diundur ka tahun 2021, Emil ngeceskeun upama pamarentah puseur nyindekeun bakal tetep ngokolakeun Pilkada Walatra dina bulan Desember 2020, pihakna bakal sayaga ngamankeun prak-prakanana. Budi Hartati, Bandung TV.